Satuan Narkoba Polres Nganjuk kembali berhasil mengamankan pelaku sebanyak 6 orang yang berperan sebagai pengedar narkoba jenis pil double L. Para pelaku warga Nganjuk ini ditangkap saat bertransaksi jual-beli pil double L dan sebagian lain ditangkap saat pesta pil double L. Menurut Kasat Narkoba Polres Nganjuk, Aibtu Pujo Santoso, penangkapan berawal dari laporan masyarakat dan polisi menangkap Agus Irianto dan Wagimin, warga Baron, hingga mengembang ke Asep dan ketiga rekannya yang masih dalam pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapatkan barang dari Kediri dan Surabaya. Terkait jaringan pengedar masih dalam penyelidikan. Untuk tadi malam, kita melakukan upaya paksa, yaitu mendapatkan informasi adanya transaksi pil Okerbaya jenis pil double L yang berada di wilayah Lengkong. Selanjutnya kita merapat ke Lengkong, tim kita bagi dua, kita mengamankan pertama 15.000 butir. Selanjutnya kita lakukan pengembangan sampai ke bawah, kita mendapatkan bisa mengamankan kurang lebih 80.000 butir pil double L. Total semuanya? Total semua sekitar 80.000. Di samping mengamankan ke-6 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pil double L sebanyak 80.000 butir pil double L. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.